mana suaranya? Aku kangen diriku sendiri. Aku kangen diriku sendiri. Yang kangen Ida mana suaranya? Yang menunggu Gracia Poli. Thank you udah bener nyebut sih. Iya, Poli. Poli. Iya, yang lain tuh poli-poli semuanya. Yang bener Poli. 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 Jangan salah ya. Dia udah bener. Iya. Ija udah bener. Ija udah bener. Ija risetnya boleh nih. Ija udah. Eh, aku kan BL. BL. Aku juga. Aku juga loh. Tapi aku gak ngefans sama Fidi. Karena dia belum bisa banget buat tunannya. Gak jago gitu loh, Kak. Udah sering. Latihan sering kan? Latihan sering tapi kayak gak sopan. Boleh opening video game boleh. Dulu? Ya, disiarkan secara tidak langsung dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita sambut ya, bos kita yang baru aja lagi pakai jaket baru, teman-teman. Kayaknya udah siap dijual, boleh langsung komen. Jangan dong, gue cuma bikin satu. Yang mau langsung komen, kita sambut Vidi Aldihano. Yes, I'm back. Dan boleh enggak pakai, entar lagi gue takut leher lu petes gitu kayak keluar ini, darah gitu. Ini udah disediain suara ini, tenaga ini untuk Kakak Grace di depan aku ini. Kita sambut. Kita chill deh. Kita sambut. Penggondol medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Ketua Komisi Atlet WWF periode 2022 sampai 2025, betul? Wow. 2025. Wow. Hafal. Ya. Dan juga coachnya, Vidi Aldihano. Kita sambut Gracia Poli. Kita tuh semangatnya udah di 200%. Asik. Gue gak tau seheboh ini, asalnya jadi panas lagi nih. Boleh gak dikendain lagi? Kenapa ini dingin ya? Tadinya asalnya udah diturunin. Iya. Tiba-tiba mulai syuting kok api semua gitu. Kayak lagi tanding ya. Iya benar. Belum opening, belum kontennya, semua udah kipas-kipas di sini. Panas. Hey, yes. Boleh Kak di. Iya loh. Kita sambut sekali lagi Kak Grace di video game akhirnya loh, Kak. Jatuh CD-nya, Kak. Oh, CD saya jatuh, enggak apa-apa. Mungkin dia minta promo. Iya kan? CD saya sudah keluar, guys. Dan saya mau ucapkan terima kasih juga kemarin showcase Nandika, Kak Grace datang juga. Ya ampun, saya taruh sini aja ya. Ya boleh. Kamu laku-laku terus ya. Kemarin platinum denger-denger bentar lagi double. Di sini kita lihat ya siapa yang akan hoki, karena kita langsung masuk aja ke babak pertama di video game. Kita langsung masuk ke babak siapa cerdas, dia cermat. Oke. Oke. Sudah siap pertanyaan pertama? Siap. Ini pilihan ganda dulu ya. Ya. Pertanyaannya. Berat shuttlecock yang digunakan dalam bulu tangkis adalah A 4,75 sampai 5,75 gram, B 4,73 sampai 5,25 gram, C 4,73 sampai 5,50 gram, atau D 4,73 sampai 5 gram. Ih, kok yuk cepet banget, Kak? Vidi, katanya sudah riset. Gak ada tuh berat kita ngukur-ngukur. Itu dari pelajaran kita sekolah sudah ada, kan? Lo tau pelajaran sekolah, kan? Yang tuh, kalau gak tahu itu ya hitung kacing aja, A, B, C. Demi Allah, Kevin Sanjaya kayak gitu. Lebih atlet begitu sama ya? Sama sekolah yuk sama Kevin ya? Apa di Cipayung kayak gitu semuanya? Di Platnas kayak gitu kali ya? Demi Allah. Dia kayak ngomong gitu, gue gak nonton loh yang ngertiin. Bukan ngomong, dia persis dia ngitung kancing. Oh dia ngitung kancing? Wah kacau, balau. Ntar agak cuplikannya ya. Hitung kancing aja deh. A, B, C, D, A, B gitu ya. Oke, gue akan jawab aja karena aku tidak tahu. Dan aku juga gak pakai kancing ya hari ini ya. Jadi gak bisa cap-cip-cup. Gak bisa, oke. Yuk. 1, 2, 3. Silakan liatin kamera. Wow, sebuah insting yang luar biasa antara coach dan anak buahnya. Tapi jawabannya salah. Lo tahu kan itu ya? Itu tadi gue pakai teknik itu. Oh iya.
Mohon maaf, kancing siapa yang lo hitung? Gue gak tau. Di sini, kancing siapa yang lo hitung? Otak gue, anjing otak gue yang gue hitung. Yang benar adalah D. 4,73 sampai 5. Ya, karena tadi aku mikir, kayak siapa yang ngasih peraturan 4,73 kayak sebagai orang yang kayak sukanya OCD dan genap-genap ya belakang 5 dong. 5 aja kayak gitu ya. Iya, aneh banget gitu. Tapi ini kita enggak nyalahin siapa-siapa ya. Enggak sih. Enggak sih, kita enggak nyalahin siapa-siapa, kita nyalahin Vivi aja yang bilangnya udah riset tapi enggak tahu. Sorry. Gila-gila ya. Berat kok lo. Aduh, apa-apa. Yang lain gua tahu. Okay. Kalau yang lain berat kok gua enggak tahu. Okay. Ini kan tadi udah bulutan-bulutan sekarang kita posisi doang. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah musik diduga pertama kali dikenal pada 300.000 hingga 12.000 tahun lalu. Hah? Aduh. Di periode Paleolitikum. Bukan itu pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah benar atau salah? Bila masing-masing angka dari 1 hingga 100 dijumlahkan, jadi 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 sampai 100, jumlahnya adalah 5.050. Apa hubungannya? Ya, enggak ada masalah. Yang dipertanyakan siapa? Busik. Yang bikin Paleotikus tadi. Paleotikum. Tikum. Tikum. Tunggu. Oke. 1 tambah 2. Ini sampai kita 100. Kita boleh sama ya, jumlahnya jadi berapa? 5050. Benar atau salah? Aduh, gila. Ini bisa pakai teknik nih sebenarnya. Ah, tetap aja. Ah, udahlah. Yo. Bener apa salah ya? Bener apa salah ya? Salah deh gue. Gue juga salah lagi. 1, 2, 3 mana? Salah. Gue salah. Oh, harus tulus ya? Yuk ngitung apa kak kalau aku boleh tahu? Udah dihapus. Udah. Ayo juga bilang salah. Iya, gue salah. Emang coach sama anak buahnya ini terlalu sehati. Terlalu kompak ya. Karena jawabannya salah. Salah, bener. 5050 tuh bener tuh. Kok bisa? Bisa bagus gitu. Iya. Eksponasinya mungkin. Apa? Coba. A plus Z. 1 plus 100. Iya, 1 plus 100 kan benar. Tadi gue udah ngomong. 2 plus 99. Iya, 2 plus 99 tinggal dikali 50 guys. Berapa? D. Oh. A plus Z. Kan 1 plus 100. Terus B plus Y, 2 plus 2 kali 2. Oh, tadi gue dengernya D. B ya, B. Iya, B plus Y. Kali 50. Y. Bener. Tinggal dibagi 2 karena Y itu berarti berapa? Y itu 99. Oh iya. Jadi 101 kali 50, karena jadi 5050. Karena N-nya kan 50. N-nya 50, bener. Iya. Kelihatan VA kreatif ini makin pinter ya. Iya. Dan bos kita. Bos kita ini. Gak apa-apa. Juga. Kita kompak ya. Kompak. Oh, siap. Adu kompak. Anggap ini lagi apa namanya ganda campuran. Ganda campuran teman-teman. Gitu. Oke, gamers. Kita lihat sekompak apakah kalahnya juga. Ya bisa ya Kak Grace, let's go. Masih 0-0 nih. Masih 0-0. Ayo bisa. Pertanyaan ketiga. Kemarin sama-sama ada di Istana Negara dong. Iya, kita di... Selamat ya, bener-bener bangga banget Vidi nyanyi di Istana Negara. Kak Grace juga dateng. Yeah. Nonton Vidi. Nonton, tapi dia sambil difoto-fotoin sama orang. Dia nontonnya gak fokus katanya. Supportif banget bener-bener ya. Pertanyaannya, lihat dong bajunya Kak Grace apa? Aku lihat di ini, apa banyak berita-berita yang kita digabung-gabungin gitu Kak. Yeah. Outfit orang-orang yang datang ke Istana gitu katanya. Iya. Pertanyaannya adalah bukan itu kan pasti. Iya. Apa nama pakaian adat yang digunakan Pak Joko Widodo pada upacara yang dilaksanakan kemarin? Aduh. Tadi gue baru baca beritanya. Maksian. B. Dolomani. C. Betabur. D. Teluk Belanga. Aduh. Yang dipakai Bapak Jokowi pada pagi ya? Pagi ya? Pagi. Kayaknya ini deh. Kalau kayaknya A. Paksian, B. Dolomani, C. Betabur, D. Teluk Belanga. Awas dong, asal lo jangan ngomong gue ya Kak Grace. Dia tadi ngomong tuh, ngobrol tuh. Ini revisi jawabannya. Sabar. Curang nih. Enggak revisi. Udah gak kompak ya, kelihatan. Udah mulai hancur ya. Udah mulai hancur. Kompetitif ya. Udah mulai hancur. Kayaknya ada satu yang benar, ada satu yang salah. Iya nih. 1, 2, 3. Aku akan stick sama jawaban aku. Kasih lihat boleh jawabannya. Aku D.
Jawaban yang benar adalah Kak Grace. Mana-mana setiap pertandingan itu harus ada orang sebelah biasanya gitu. Katanya gak ada cemilan. Kok lu juga gak kasih? Gak ya gua kira nyamper ke sini, dia nyamper ke sana. Ada orang sebelah. Kan gua jadi bingung gua nyamper sama siapa nih jadinya. Gak ada campuran, ada coachnya. Minta kode dong. Oh kode. Coach gimana coach? Coach gimana? Gimana? Aduh. Gitu. Ko Heri mana Ko Heri? Gak ada ya? Ya udah. Okay. Kalau di sini semuanya gak ada yang berpihak sama video. Gak ada. Lu nanya tim gue jadi jawab kak, tenang aja lo gak usah pakai tim sendiri. Udah dijawab tapi salah, kita kasih tahu. Iya, yeah. Damn it. 1-0. Oke. Hai, pertanyaan keempat. Oke. Okay. Ini benar atau salah ya? Oke. Okay. Ini ada fun fact ya. Mm-hmm. Kak Grace ini bergabung di tim Piala Uber Indonesia tuh dari tahun 2004 ya? Wah, iya betul. Iya. 2004. Video umur berapa? Google banget 14 ya. 14 tahun. Berapa? 14. Ya, sama, 15. Kita cuma gua 16, iya. Mau 17. Mau 17. Iya. Oke. Okay. Oh, iya dari kecil banget ya, kayak udah Uber udah 17 tahun. Iya, 16 tahun, 17 tahun. Iya. Gua 16 tahun ngapain ya gue ya? Gua masih nyanyi. Nongkrong, gua di Ancol kayaknya di Dufan. Bolos-bolos. Ya lu bolos-bolos SMA gitu ke Dufan gitu. Iya. Lu mulainya nyanyi kapan? 18. SMP, oh, 18. SMA. Ya sama lah, beda setahun. Iya, tapi kan ya hebat aja. Tapi enggak ke Uber gua. Enggak ke Uber. Enggak ke Uber. Ubernya di Uber sama orang tua. Karena bolos Uber. Iya, benar. Iya, pertanyaannya adalah nih seputar Kak Grace nih pastinya. Kemarin bohong banget. Iya. Bohong, pasti bohong. Ini udah kelihatan bohong ya. Iya. Aku udah enggak bisa bohong nih. Kemarin kan baru saja dikeluarkan ya. Mata uang rupiah emisi 2022. Betul. Aduh ampun, terus. ini agak lumayan ini sih, sebenarnya agak lumayan informatif ya kalau misalnya benar pertanyaannya ya. Benar atau salah? Pecahan nama pahlawan di pecahan uang 20.000 terbaru. Aduh. Yang emisi 2000. Bukan 75.000 ya? Enggak. Yang 75.000 tapi enggak masuk ada yang baru ya? Enggak ada, masih sama yang merah putih itu doang. Oke, okay, oke. Okay. Ini yang 20.000 yang emisi 2022 ya. Pecahan 20.000 terbaru adalah Franz Kaisepo. Hah, benar atau salah? Benar atau aduh. Salah ya? Pahlawan yang ada di uangnya. Yang ya? Barunya kan tapi. Yang baru. Uh-uh. Apa namanya? Franz Kaisepo. Aduh. Salah. Tuh, coba dia minta phone a friend lagi nih. Aduh. Gue lagi liat. Gue lagi liat. Gak boleh ngasih tau ya, Pak Seri ya. Tarik badan. Coach Nagapi, jangan dikasih tau. Coach Nagapi, jangan dikasih tau ya. Aduh. Satu, dua, tiga. Bentar. Oke deh. Dua, tiga. Aku bilang. Enggak, gue gak gini loh. Yeah. Gue cuman ini. Oh, sama? Iya, bun. Oh, kompak lagi. Kompak lagi. Tuh kan, giliran enggak dibantu kok kita tuh sebenarnya kompak tahu. Kompak lagi salahnya. Damn. Siapa pahlawannya berarti? Pahlawannya adalah dokter gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau Sam Ratulangi. Oh, Sam Ratulangi. Ya ampun. Perfectnya. Dari gambar pahlawan yang lama sampai ini sama. Semuanya sama, bro. Oh. Cuma ganti model aja, fotonya jadi desainnya lebih bagus. Desainnya aja. Lebih jelas. Ampun. Masih 1-0. Masih 1-0. Aduh, ayo dong, fit. Yuk bisa. Pertanyaan terakhir di siapa cerdas, aduh. Dia cermat nih, gamers. Aduh. Apakah masih kompak nih? Bisa. Kita lihat pertanyaan terakhir. G8, ini kita udah nggak basa-basi ya, langsung aja pertanyaannya. Iya, pakai basa-basi. Okay. G8, singkatan dari Group of Eight ya, adalah koalisi 8 negara yang dianggap termaju secara ekonomi di dunia. Okay. Peristiwa terpenting dalam G8 adalah pertemuan ekonomi dan politik tahunan yang dihadiri para kepala negara dan pejabat internasional. Uh-huh. Yang salah satunya bukan negara anggota G8. A, Jepang, Rusia, Kanada. B, USA, Rusia, Kanada. C, UK, France, dan Italy. D, Jepang, Jerman, dan Spanyol. Yang bukan ya? Yang bukan.
Oke. Ini nggak ada ininya nih. Nggak ada clue. Oh, nggak ada clue. Oh, oh, iya. Ada. Clue-nya hanya doa yang terbaik buat kalian. Ya. Semoga kalian tetap kompak. Aku yakin jawabanku benar. Keren. A, B, C atau D ya. Aku yakin jawabanku juga. Oke. Okay. Apa kita kompak lagi? Kompak nih kayaknya nih. Tawarnya maksudnya. Iya, iya. Oke. Satu, dua, tiga. Bener-bener kompak. Kak, khawatir deh kak kalau kita di universitas kita jodoh kak. Sumpah sih, gue pengen Sheila, mana Sheila di rumah? Gimana sih? Sekarang gue bilang universe lain. Kok kita jawabannya sama mulu kecuali yang tadi dibantu coach? Masih ada emosi. Masih emosi, sabar. Apa? Merinding deh, jawabannya D. Benar deh! Ternyata ada kompak benernya juga guys. Akhirnya kompak bener juga. Emang butuh pemanasan dulu? Oh, sampai 4 pertanyaan dulu pemanasan. Yeah. Lama juga. Lama, gak apa-apa. Dari 5 baru di 5-nya bener. Gak apa-apa. Kita recap dulu ya, mungkin gak perlu di recap-recap amat, tapi kayak ya SOP aja recap. Yuk, skor yuk. Ya, 2-1. 2-1 untuk Grecia Poli. Tapi masih babak pertama, Kak Grace. Oh, babak pertama. Karena kita masih ada satu babak terakhir lagi abis ini, di mana kita akan menentukan nih. Nah, ini yang ini mungkin di sini aku bisa lebih unggul aja ya. Oh iya dong, jelaskan nih? Ini. Jadi memang games kedua ya. Kita tujukan untuk bos kita, Vinyl Diano, karena dia kan musisi. Yeah. Jadi games kedua akan berhubungan sama musik, lagu, musisi. Pokoknya ke Vinyl lah arahnya. Tapi tetap kita utamain bintang tamu. Bintang tamu adalah raja. Itu adalah campaign kita. Baik, without further ado, kita langsung masuk ke babak terakhir di final round and round and round. Abis syuting, schedule gue lagi kosong banget nih, jadi gak kemana-mana. Tapi gue harus tetap kerja di rumah. Kalian tahu kan kalau gue orangnya gak bisa diem banget? Bosan banget gak sih kalau gue harus duduk di meja kerja gue doang? Nah, dengan desain MSI Style 15M yang super ringan, stylish, dan performa yang sangat powerful, laptop ini nyaman banget buat gue bawa kemana-mana. Gue meeting, kerjaan-kerjaan gue, edit-edit video, jadi gue gak harus duduk di meja kerja gue doang. Nah, di sini adalah salah satu tempat favorit gue di rumah untuk ngabisin waktu gue, yaitu di dapur gue. Bisa sambil nyemil, minum, bahkan nonton drakor kesayangan gue juga. Dan gue juga gak perlu khawatir lemot lah, karena selain desainnya yang super stylish, keunggulan teknologi dan fitur yang dimiliki MSI Style 15M ini juga gak main-main. Kita ke balkon kali ya, sambil nanti sore gue nunggu cabut sama temen-temen. Oh iya, gue ada info penting juga nih, MSI lagi ngadain promo. Summer Sale! Promo ini berlaku sampai 4 September 2022 aja loh guys. Jadi ayo dapetin promonya dengan cara kalian beli laptop MSI yang berlaku. Termasuk MSI Style 15M yang kayak punya gue ini nih. Dan kalian bisa cek di link description box di bawah ini. Buruan, biar laptop kita samaan canggihnya ya. Jadi gini deh, kalau gue ngisi hari kekosongan gue, setiap kali Ibu Nuwira lagi sibuk syuting. Dengan laptop MSI Style 15M ini, pokoknya gue masih bisa santai dan juga produktif walaupun di rumah aja. Kalau mau dibawa kemana-mana juga gak ribet nih, karena ya itu, desainnya yang super simple, stylish, dan enteng parah. Jangan lupa cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut mengenai laptop ini. Pertanyaan pertama langsung ke tebak-tebak song. Mari kita dengarkan lagu pertama dari Mbak Google. Billions of rainbow colors in the heart for a moment. It melts and moves away, no more holy light. All the tones move, I'm silent. Boleh dipencet kalau sudah tahu. Apaan? Ini ke Indonesia kan? Boleh penyanyinya, judulnya, atau lanjutin aja. Tetep gue menahan dia, untuk mencet dong. Vidi, jangan ditahan. Enggak, ini... Nyanyiin aja boleh? Deket banget sama kamu, Kak. Gue kosong. Deket banget sama kamu. Kosong banget otak gue. Penyanyinya deket banget sama kamu. Oke. Apa? Agnes Mo. Oke, Vidi. Gak apa-apa kita kasih poin untuk Vidi. Aduh! Benar. Ah, itu kan matahariku ya? Iya. Pertanyaan lo. Sorry, Agnes. Aduh, ya ampun. Berjuta warna pelangi di dalam hati. Udah, stop. Gue nyesel. Yuk, kita
kirim klip ini semua teman-teman. Kita kirim semua, kita DM ke Agnes. DM Agnes mau sekarang juga. Sahabatnya. Sahabatnya tak tahu lah gue sendiri. Aku bilang jawab. Makanya kayak udah ada ini loh gitu kayak batin. Udah feeling gitu. Berarti terbukti Vidi sahabat semua orang. Ada makin terbukti gitu. Ya. Aku kenal Agnes sudah lama. Oh benar. Kayak kayak preskon ya. Aku kenal Agnes sudah lama. Cuman ya. Dua sama. Aduh, gila. Aduh. Nah, ayo Kak jangan mau kalah. Kak. Ya. Dukung kamu kok. Ya. Sekarang pertanyaan kedua, silakan habis 5 dasar. Oke. Ini harus nyanyi ya, Kak. Katanya kalau Kak Grace kan tadi kan kita sudah bahas ya, Kak Grace itu kan kayak Mulai gak sopan. Aduh, mulai gak sopan nih kan. Jatuhnya congkak ya. Aduh. Oke. ABC 5 dasar. ABCD. Sama lagi. Demi Allah. Kak. Serem deh kak, kita kak, sumpah serem kak. Demi Allah. Jujur takut banget. Jujur, serem. Boleh lagi pasang. Gamers boleh kali komen nih kira-kira grup 2 ini jadi apa. Emang loh. Ini ya. A, B, C, D. E, F, G. H. 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 Oke. Siap-siap, jangan deket-deket dari bel tangan. Oke. Pertanyaan adalah, sinian dong, biar sama. Iya deh, oke. Udah mulai kompetitif ya. Sebutkan judul lagu Indonesia dari H. Ya bingung. Aku hingga nanti. Oh lagu dia. Ini mah curang. Ini lagu dia. Banyak kok lagu H sebenarnya. Sama Andin benar. H itu ada. Hapuskanlah ingatanku. 3-2 buat Vidi. Tepuk tangan boleh tim. Makasih. Kali aja. Makasih. Kita udah brief semuanya. 3-2 ya? Iya. Aduh gila. Bener. Kak Grace senang aja, masih ada 3 pertanyaan lagi kamu pasti bisa. Gila bener-bener. Semangat. Gue juga manusia sih. Gue juga butuh untuk disupport. Oh, disupport. Pertanyaan ketiga. Oke. Ini tebak-tebak. Song lagi, oke. Ini adalah lagu bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia ya. Oh, oke. Aduh. Hanya sebentar, itu lagu favorit saya yang akan mereka mainkan. Dan saya tidak bisa mengirimi Anda pesan dengan minuman di tangan saya, kan? Olivia Rodrigo. Seharusnya membuat beberapa salah dengan saya. Kayaknya bagian ref-nya. Iya, ref-nya. Iya dong, aduh, coba susah dong. Nih. Bagian ref-nya. Menelepon saya tidak ingin berpikir lagi, saya mendapatkan kepala dan hati saya di lantai dansa berhenti menelepon. Iya. Lady Gaga. Iya. Benar lah kalau enggak benar. Benar. Lagunya apa, Kak? Telepon. Benar. Gue udah tahu abis itu. Oh my god. Gue suka banget lagu ini loh. Aduh, gue juga suka. Lu suka Lady Gaga? Enggak, gue tuh seneng gara-gara gue ngalahin pemusik gitu. Maksudnya stok ini ya, musiknya dia tuh harus banyak. Kebanyakan, jadi gue bingung mau pilih yang mana gitu loh. Oh my god. Suka banget sama mentalnya Kak Grace. Oh my god. Oh, you tahu, you suka Lady Gaga? Ini Lady Gaga sama Beyonce kan? Iya. Oh my god. You suka Lady Gaga? Gue suka Lady Gaga. Iya, gue mau bilang Beyonce juga tadi. Tapi sama Lady Gaga kan lagunya, iya. Lady Gaga kan. Itu music videonya bagus banget, gue suka banget. Gila. Ini zaman kuliah nih. Zaman kuliah cuy. Kenapa lu tiba-tiba pertanyaan Lady Gaga? Karena lu tahu. Fun fact-nya Kak Grace Chapel ini pernah meng-cover lagu. Ya ampun, Mas! Kali stop, kali I don't wanna talk anymore. I'll leave my head in my head on the dance floor. Tim kreatif itu harus riset set-set. Oke. Kak Grace jago. Iya, dia kan jago main keyboard, drum juga kan. Gitar juga. Semua musiknya bisa ya? Semua musiknya bisa ya? Enggak bisa semua ya. So-so aja semuanya. Ayo enggak bisa main gitar loh. Masa sih? Iya, cuman piano doang.
Oh, drum tapi kan anda berbakat. Iya, tapi cuma satu aku nyanyi doang. Yuk, badminton bisa, gitar bisa, drum bisa, keyboard bisa. Kayaknya lebih bagus gitu CV-nya daripada gua. Ayo ambil lapaknya, Vidi. Lu main di mana? Wah. Sebagai penyanyi mah gua bilang kayak di mana aja. Di mana aja? Ah, di sombong, di bawah sombong. Di bawah sombong. Key-nya di mana? Di mana aja gua mau aja. Oke, oke. Enggak sama. Wah. Jadi ya? Tight ya, serem ya. Yuk, bisa yuk. Ini kan tiga sama ya? Iya. Oke. Pertanyaan ke 4. Oke. Abis 5 dasar boleh? Boleh. Jangan sama lagi. Oke, aku karena aku kan beda. Merem ya, merem. Coba. Oke, merem. Abis 5 dasar. Sumpah tadi aku mau gini, ya Allah. Hampir. Almost, oke. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oh ya. Oh, susah nih obanya. Sebutkan nama atlet Indonesia dari O. Atlet Indonesia dari ya, O. Atlet apa aja ya? Boleh bulu tangkis. Oh, atlet Indonesia dari atlet O. Indonesia aja. Bulu tangkis. Loh, jangan kalau WhatsApp. Enggak. Teman ayah atlet dikit nih. Kontak ya. Di WhatsApp-nya Kak Grace ada banyak. Oka yang pelayar. Wah, bener nggak? Cek dulu. Oka yang pelayar. Ini? Pokoknya pelayar gue nggak tahu nama ininya. Betul sekali. Iya kan? Iya. Yeah, dia juara SEA Games. Oka Sulaksana. Iya, Oka Sulaksana yang pelayarnya. Udah lah ini. Belum temenan. Belum temenan. Salam kenal. Salam kenal Oka. Salam kenal juga ada di track nomor 2. Itu dia maksudnya. Di album Senandika, track 2, salam kenal Oka, bagus, masuk kali ya. Oka boleh dengerin salam kenal track 2 Senandika. Aduh. Ingat lu tetap penyanyi, Vidi. Aduh, Tuhan ya Allah. Aduh, siapa lagi ya? Yuk, lu nyanyi. Lu suruh musisi juga, oh gue juga. Iya, oh, Sopo. Oh, susah banget nama Oh. Oksapia Aldiano. Nama saya aslinya tuh Oh. Saya kan atlet juga. Harusnya gue mikirin gue ya. Enggak. Untung lu enggak masuk ke dunia atlet banget ya. Okay. Atlet gamers enggak sih? Enggak. Oh my God, 4-3 ya? Iya, 4-3. Okay. Ini kalau di badminton udah mulai masuk dus ya? Okay. Oh, iya. Ini pertanyaan terakhir di final round. Aduh. Oke. Okay. Tebak-tebak song. Bisa, yuk, bisa. Ini lagunya tebak-tebak song. Lagu yeah. Indonesia. Jadi bahasa Inggris. Okay, lagu Indonesia jadi bahasa Inggris. Okay. They said love, there are many forms. I know for sure, I really fell in love. Kata-kata itu simple ya. Simple. They said love. Yeah. They said love. Oh, they said. They said love, there are many forms. I know for sure, I really fell in love. Penyanyinya Raisa. Boleh tepukannya dulu yang meriah. Benar! Tiap! Yang mari! Grace Yapoli! Ikutan deh, Grace Yapoli! Tiba-tiba ada beginian tuh dari mana? Gue baru sadar nih kayak, oh bener kayak nonton badminton ada bunyinya. Ternyata ada beginian dari tadi. Gak ada kok ya di sini ya. Ampun. Ya, ya, ya. Lagi nih pandu. Jadi Raisa, Anda lebih dekat ke Vidi apa ke saya? Kok saya yang tahu lagu Anda? Oh my God. Bentar, ini lagu yang mana coba? Kan lu cuma nebak doang kan? Nah, gue tahu. Kalau misalnya cuma nama penyanyi doang, gue juga pasti. Ini kalau gak Raisa, Vidi. Kalau gak Vidi, Agnes mau. Coba. Isyana bisa aja Isyana. Iya, tapi kan yang main badminton sama kita kan Raisa doang. Ayo yang mana kah lagunya? Aku juga selalu mikir nih. Banyak bentuknya. Coba. Apa? Apa? Jatuh hati. Tapi bukan bagian itunya. Iya. Gue juga feeling gue itu tadi. Iya, karena kebanyakan love kan. Iya, love. Gue tau banyak. Pokoknya cinta itu ya. Pokoknya gue cuma tahu itu aja sih. Katanya cinta. Iya. Iya benar. Ya. Gimana aja suara lo bagus aja? Suara aku yang bagus ya, aku juga bisa nyemes loh. Nyemes gitu bisa loh kak. Udah cukup. Sorry Sur. Aduh. 3-5!
Sumpah gue bete banget, Harus supportive sebagai ini, kita harus selamat. Kak Grace, Kak Grace tunggu dulu. Apa-apa? Kita tuh ingat bahwa kita digaji sama Vivi. Ya. Kita ini masih digaji sama bos kita. Jadi kita gak mau bos kita kalah. Maka ada bonus round! Wow. Nilainya berapa yang ini? Kan, coba saya meeting dulu ya. Meetingnya nggak jelas ya suaranya. Ya. Poinnya 1, tapi ditambah 9 jadi 10. Jadi siapapun yang memenangkan bonus round ini sudah pasti menang. Wah, ini. Ini nih, jadi gini, selama jauh banget ya, bilang aja poinnya 3 gitu. Selama video game berlangsung, gue sering banget udah menang kayak gini kak. Udah kayak, udah, poinnya 10-5, udah jauh dong. Okay. Coba poin tambahannya 20, jadi kayak percuma gue dari tadi menang-menang, percuma. Nah ini saatnya, redemption gue. Tapi juga bisa jadi pembalasan kamu bahwa gak ada masalah. Iya. Yeah. Okay, di bonus round kali ini, gamesnya adalah kata berantai. Oh, gimana tuh? Maksudnya? Saya akan kasih satu kata. Vidi, misalkan urutannya nanti kalian sweet aja. Siapa yang urutan duluan ya. Okay. Yang menang urutin duluan. Misalkan saya kasih kata 5. Okay. Nanti kamu harus nambahin satu kata lagi. 5 kali misalkan. Oke. Okay. Vidi harus mengulang 5 kali tambah satu. Tambah lagi, oh. Ya. Tambah terus, berdua, nanti di tengah. Tapi ada yang make lupa. Sense ya? Yang make sense. Yang make sense. Nyambung. Harus nyambung. Harus jangan kayak tiba-tiba dari 5 ke... Bang. Bunga. Lima bunga bisa. 5 Jakarta apa itu ya? Iya. Oke. Gitu ya. Tapi the whole sentence harus make sense apa enggak? Harus make sense. Oke. Ya udah. Yang sulit ya. Iya, enggak apa-apa. Bagus. Kita kan harus menguji. Oke. Atlet dan aduh, sumpah gue tuh. Gue short term memory banget lagi. Tenang saja, ini ya chill aja lah. Ya udah. Kita sweet dulu ya. Iya, sweet dulu. Oke. Tuh, dua. Jepang. Tiga. Vidi duluan ya. Oke. Jadi lanjutin kata dari saya. Oke. Terus lanjutin berdua aja. Oke. Katanya adalah bulu. Bulu hidung. Bulu hidung kamu. Bulu hidung kamu panjang. Jadi lucu ya. Lagi lu bilang bulu. Gue kira bakal bulu tangkis. Oh iya juga. Kenapa gue ke bulu hidung? Sorry lagi. Temen gue. Tadi waktu instastory di second account-nya dia bilang ada bulu hidungnya warna putih asubanan. Gue langsung kepikiran dia. Sorry. Sudah kasih. Ya. Yuk kak. Kebanyakan informasi ya. Banyak informasi di otak gue. Yuk masih inget terakhir apa? Nah dia gak inget nih. Pasti dia gak inget. Apa bulu hidung kamu panjang? Iya benar. Kak, jangan dibayangin kak. Kan ini kan cuma game dong, gak kenyataan. Semua video ya. Gue takut banget dia. Bulu hidung kamu panjang sekali. Biarin aja dia kesini. Bulu hidung kamu panjang sekali sih. Kok sih? Susah nih. Bulu hidung kamu panjang sekali sih. Emang. Bulu hidung kamu panjang sekali sih, emang gue? Bulu hidung kamu panjang sekali sih, emang gue gitu? Bulu hidung kamu panjang sekali sih, emang gue gitu? Ya! Bulu hidung gue panjang... Aduh, permisi. Oh my god, dia seneng banget, gamers. Aku seperti tidak melihat video ya. Olympic medal gold 2020. Iya kan? Aduh. Gracia Polii, iya kan? Bisnis banyak. Jago organisasi. Temenan sama banyak sekali orang-orang luar biasa. Otaknya juga tadi dari tadi bagus sekali. Kalah di bagian gini ya. Gara-gara bulu. Gara-gara bulu hidung. Kak Grace kalah sama Vidi gara-gara bulu hidung. Itu adalah judulnya. Eh,
Umumin dong, umumin. Kak Grace, muka kekalahannya tolong coba dikasih lihat ke kamera. Oke. Okay. Aduh. Ini dikasih-kasih fanfare-fanfare gitu ya. Musik-musik fanfare gitu ya. Iya. Oke. Video game. Apa ya? Udah, enggak usah. Repot. Piala. Ya Allah, repot. Pialanya mana di sini? Ya, biar. Pialanya memang segitu adanya ya. Kurang video ya, game, video game episode Gracia Polii dengan skor kemenangan 13-5 dimenangkan oleh Vidial Diano. Kok gak ada tepuk tangan? Satu, dua, tiga ya. Makasih guys. Selamat video. Sumpah demi Allah, gue capek banget barusan. Aduh. Capek banget dan gue tetap senang banget tapi happy banget. Luar biasa. Aduh. Sumpah. Tapi ya nggak apa-apa, di sini nggak ada yang kalah Kak Grace. Video game ini adalah sarana untuk kita menghibur diri sendiri dan mengasih informasi teman-teman yang mungkin tadi kan nggak tahu ya kalau oh shuttlecock itu berarti 4,73 sampai 5 gram gitu ya kan. Nah jadi di sini nggak ada yang kalah, cuman ini kenapa bising-bising karena tadi di depan ini halo. Jadi kita akan mau ngasih kado ya Jah ya. Iya, karena kan kebetulan 11 Agustus kemarin Kak Grace juga ulang tahun. Dia nggak cuma ulang tahun, dia juga baru saja merilis rumahnya yang baru. Rumahnya. Ya. Housewarming, rilis housewarming. Iya. Banyak apa namanya bulan Agustus bulan penuh perayaan. Iya. Jadi biar lebih meriah lagi kita kasih kado ya. Boleh. Ya kan? Karena kan tamu adalah raja, jadi tetap kita siapkan. Ini ya. Ini kayaknya ngerjain nih kado ya. Enggak kado. Oh, benar. Ini beneran kado. Video game enggak gitu kan. Oh, nah, gitu. Gitu. Sorry, mohon maaf, boleh di zoom kotaknya? Cuci dulu boleh. Sikat gitu. Oh, enggak. Kita emang ada budget buat bikin stiker. Cucinya belanja aja. Stiker ketempel juga belum ini maksud gua kayak. Nah, sorry. Gitu. Sorry gamer, sorry. Ya, yuk, next time bisa lebih bersih lagi. Ya, sorry. Iya, buka. Boleh dibuka ya? Boleh dong. Yang satu, dua. Ya. Oh, Google. Hah? Buat ini diving. Karena kan. Tapi ini bukan buat anak kecil ya? Warnanya pink banget soalnya ya. Bukan bener. Fansa Blackpink makanya kita kasih warna pink. Ya ampun. Ini buat oh my god. Ini lebih buat berenang nonton konser lah besok. Bener buat nonton konser bisa buat motor juga bisa ya. Sebenarnya buat gaya aja sih kak. Kayak gini juga kok jadi fashion ya di dia ya. Kak jadi bagus jujur. Masa sih bagus. Sumpah. Maksudnya ini jadi kayak oh bisa jadi cover model ya. Iya, ini kayaknya bisa jadi fashion trend terbaru. Sumpah cakep gitu jadi. Kayak dipakai di atas aja kayak bando, ya ampun. Bando ya ampun ya. Seperti fashion week apa sih? Dia mau ngaca loh. Dia mau ngaca loh. Oh iya. Bagus banget ya kan. Ini semoga ini kita mendukung hobi barunya Kak Grace yang banyak. Hobinya udah lama itu. Udah lama. Udah lama banget. Oh, kan kita baru kenal. Baru tahu. Anak baru ya. Baru kenal kan. Anak baru. Pikirnya baru. Iya. Ini peralatannya udah banyak guys, tapi enggak apa-apa ini simbolis aja ya. Nambah aja Kak buat siapa tahu ada yang bocor ini kan. Iya. Nah, benar. Siapa tahu ada yang keponakan udah gede mungkin yang punya yang baru mau dari. Disewain aja juga enggak apa-apa. Kita mah enggak apa-apa. Benar-benar kita mau. Emang ini belum ada budget ya Bang. Tapi sekali lagi gue ucapin thank you banget Kak Grace ya udah kesini. Thank you. Udah kesini luar biasa. Thank you banget udah main-main di video game. Semoga terhibur Kak kesini. Terhibur sekali aku. Sampai panas ya. Sampai panas ya. Gila-gila ketawa ngakak. Dan buat gamers-gamers yang dari pertama kali aku ketemu Kak Grace tuh banyak banget yang langsung bilang di DM aku tuh undang video game akhirnya kesini. Thank you so much buat teman-teman yang sudah neror saya ya. Di DM terorannya tuh kedengeran gitu. Jadi thank you so much for requesting Kak Grace kesini juga. And komen di bawah kira-kira part mana favorit kalian dan kira-kira bintang tamu siapa lagi yang pingin kalian undang next di video game. So sekali lagi thank you Kak Grace. Thank you so much. Thank you semuanya. Thank you buat semua gamers yang nonton. Kita ketemu di video game next episode. Bye-bye.